بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعام وشرب من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولا خلوف مصائم أطب إن الله من ريح المسك. Terjemahannya, sebenarnya puasa itu, kata Nabi SAW, puasa itu semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Bisa 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung, kata Allah, karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Apa makna di sini teman-teman sekalian? Semua amal ibadah anak Adam, sholatnya, bakti sama orang tuanya, haji, jihadnya, sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Artinya beda pahalanya antara orang. Misal antum mau sedekah, keluar dari rumah, membawa uang, kalau di Indonesia saya bahasakan, mungkin di sini real, rupiah misalnya. Kita ambil uang yang paling besar, 100 ribu, uang yang paling bersih, bahkan tidak ada leceknya sedikit pun. Kemudian kita taruh di kantong kita di sebelah kanan, niat untuk sedekahkan. Dengan uang yang sudah lecek atau sudah agak tua, ditaruh kantong kiri untuk kita belanja. Ini beda pahalanya dengan orang yang uangnya tercampur. Kalau ada orang miskin yang minta, dia tinggal tarik, mau lecek, mau baru, mau tua, dikasih aja. Tanpa juga melihat nilainya besar atau kecil. Akan beda pahala. Ada kemasan yang positif di sini. Beda pahalanya antara orang yang terbangun tengah malam jam 3, lalu dia sholat tahajud tanpa diprogramkan. Beda dengan orang yang dari sebelum tidur sudah niat mau sholat malam, sudah bunyikan jam bekar, pada saat bangun juga sebelum tidur dia sudah siapkan sejadah dengan dibubui minyak wangi. Mungkin kalau akhwat kita mukenahnya dengan bersih, ikhwat kita kopinya dengan bajunya bersih. Seperti Abu Hanifah rahimahullah, setiap malam kalau mau sholat tahajud beliau selalu pakai baju baru. Setiap hari baju baru. Rahimahullah. Jadi karena ingin tahu, ingin bertemu dengan Allah. Seperti kalau kita ketemu dengan raja atau presiden, kita akan pilih baju yang terbaik. Maka ini dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Maka dia berusaha untuk menggunakan pakaian yang terbaiknya. Kemudian mungkin sebelum dia sholat malam, dia mandi dulu, dia minum teh hangat. Maka beda pahalanya orang yang mengemas ini dengan orang yang begitu saja mengerjakan ibadah. Makanya ibadah itu bisa 10 sampai 700 kali lipat tergantung kadar niat dia dan bagaimana dia mengemas sebaik mungkin ibadah itu. Kecuali puasa. Puasa di atas 700 kali lipat. Karena kata Nabi SAW, kecuali puasa. Karena Allah berfirman, dia milikku dan aku akan membalas langsung sebab dia meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman karena aku. Lalu Allah berkata, untuk orang puasa aku janjikan dua kegembiraan. Pada saat dia buka puasa dan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya Allah. Apa makna di sini kegembiraan pada saat buka puasa teman-teman? Ulama hadis mengatakan ada tiga makna di sini. Yang pertama, gembira karena haus dan laparnya hilang. Ini sudah umum. Yang kedua, kegembiraan yang didapatkan adalah karena dia berhasil mengalahkan syaitan yang dari sebelum sahur sampai menjelang buka puasa berapa detik menggoda dia untuk mengurangi kadar pahala atau membatalkan puasanya. Begitu dia azan maghrib, dia berarti dia sudah menang. Seperti orang kalau lomba lari sudah sampai garis finish, musuhnya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini kegembiraan pada saat buka puasa. Dan yang ketiga adalah kegembiraan karena dia bisa melipat gandakan pahala dengan membuka puasakan orang lain. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Itu kegembiraan. Jadi satu hari kita bisa dapat pahala 50 pahala puasa, 100 pahala puasa, 1 juta pahala puasa, tergantung antum mau berapa banyak. Tinggal buka puasakan orang. Ya, gitu. Maka kita akan panen pahala. Maka pada saat buka puasa kita akan gembira di sini orang-orang beriman karena dia akan panen pahala dia dan pahala orang yang dibuka puasakan. Sementara kegembiraan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Allah, artinya dia akan masuk dalam surga. Dan penutupan hadis, dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Apa maknanya makna kalimat ini teman-teman sekalian? Tahu kasturi ya? Di sini pasti ada. Minyak kasturi biasanya mahal sekali ya, kalau yang asli itu. Tapi perlu digarisbawahi juga, tidak semua orang suka baunya kalau yang buatan manusia ini, yang ada di dunia. Lalu kenapa penggunaan kalimat kasturi di sini? Jawabannya hampir mirip dengan di surah Ar-Rahman disebutkan di surga akan ada kurma, ada anggur, ada delima. Dalam surah Al-Waqi'ah ada pisang disebutkan. Ini kata ulama adalah hal-hal yang sama namanya dengan di dunia tapi beda bentuk, beda aroma, beda cita rasa. Jadi misal masalah kurma di surga, baginda Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya satu butir kurma di surga, satu butirnya seperti tempayan besarnya. Tempayan tempat makanan yang besar, bisa 10 orang makan. Satu butir kurma. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan lembutnya lebih lembut daripada buih. Tidak akan pernah kita temukan di dunia ada kurma seperti ini. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Yang kita tahu adalah coklat, hijau, merah. Tapi putih tidak akan pernah ada kurma putih. Dan rasanya lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada buih. Tapi seperti itulah. Makanya kata ulama, yang disebutkan di surga adalah sama dari sisi nama dengan dunia, tapi beda dari sisi bentuk, aroma, dan cita rasa. Begitu juga dengan kasturi. Kasturi surga beda, teman-teman sekalian, dengan kasturi dunia. Banyak sering digunakan kalimat ini ya. Seperti misalnya, selain bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi, juga ada hadis tentang orang yang mati syahid. Yang kata Nabi SAW, orang yang mati syahid akan menetes darah dari lukanya dan mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Atau sebagai semerbak kasturi, gitu kan. Maka kata para ulama, ini adalah kasturi akhirat. Dan yang dimaksud dengan kalimat Nabi SAW, sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi, adalah ahli surga yang rutin puasa. Nanti kalau dia ngobrol dengan ahli surga yang lain dan di surga itu, mulutnya mengeluarkan bau kasturi yang wangi. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak puasa. Misal, ada orang meninggal tidak sempat puasa Ramadan, mungkin kena kejahilan atau kena maksiatnya, lalu dia masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya, lalu dia masuk ke dalam surga. Nanti dia enggak dapat fasilitas itu. Jadi ini bukan maknanya, teman-teman. Kalau kita baca dalam hadis misalnya, teman-teman baca buku, oh bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Bukan kita datang ke teman kita lagi puasa gini, ini cium bau mulut saya, kita tiupin ke dia. Itu bisa pingsan dia nanti. Karena pasti bau mulut kita ada, gitu kan. Jadi bukan itu yang dimaksud ya, kalau antum lagi baca hadis ini, fahami. Ini maksudnya di akhirat nanti di surga. Kalau sudah masuk, bau mulut kita lebih wangi dari kasturi di surga nanti. Ini yang dimaksud. Orang puasa juga, teman-teman sekalian, kayak kita sekarang, ikuti dua syarat mutlak yang sudah masyhur. Hadisnya saya yakin sudah sering didengar. Adalah sabda Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Untuk menambah ekstra yang kita bisa dapatkan lagi puasa, selain pahala yang lebih besar sampai 700 kali lipat mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, juga kita bisa membersihkan semua dosa kita dengan puasa itu. Dan setiap hari ada pembersihan dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Dua syarat. Maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Apa maknanya keimanan, teman-teman sekalian? Keimanan artinya, semua orang pun tidak puasa, saya tetap puasa. Enggak ada urusannya antara saya sama Allah. Itu makna keimanan. Jadi bukan puasa karena enggak enak sama teman, enggak enak sama atasan, enggak enak sama pasangan hidup, enggak enak sama lingkungan, enggak. Memang karena Allah, itu keimanan. Siapa yang berpuasa karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa ini, teman-teman, harus diikutkan seluruh anggota tubuh kita puasa. Kalau tidak, bisa sia-sia puasa kita. Mata harus puasa, telinga harus puasa, tangan puasa, kemaluan puasa, kaki puasa, semua puasa ini. Jadi bukan cuma perut saja dengan tenggorokan. Misal contoh sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak sudi menilai lapar dan hausnya. Jadi kalau puasa tapi masih dusta, batal puasanya. Amal-amal ini tidak boleh dilakukan. Gitu.